Shalom, selamat datang di tahun baru, tahun 2023. Suatu sukacita besar dapat memulai hari pertama di tahun ini dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentunya sebagai bekal kita untuk sepanjang tahun. Salam damai sejahtera untuk kalian semua, para date member yang kasih Tuhan dan semua saudara yang menyaksikan JPCC Online Service hari pertama di tahun baru ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian semua di sepanjang tahun ini, demikian juga dengan kesehatan, kehidupan, kesetiaan, hikmat, perkenanan dan berkat Tuhan menjadi bagian kalian di tahun 2023 ini. Meskipun banyak berita-berita yang memprediksi akan adanya keadaan yang kurang baik atau resesi di tahun ini, tetapi mari kita percaya dan beriman bahwa di dalam Kristus kita akan selalu dibawa di jalan kemenangannya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14a. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan di dalam dia kita dapat menanggung segala perkara seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah janji yang selalu dapat kita pegang selama kita berada di dalam Kristus, bukan di luar, tetapi di dalam Dia. In Christ we shall overcome. Di awal tahun baru, seperti di tahun-tahun biasanya, banyak orang membuat yang namanya resolusi tahun baru atau New Year New Year resolution. Mungkin juga ada di antara kalian yang sudah menentukan apa yang menjadi target pribadi yang ingin kalian capai di tahun ini, baik itu di area relationship, atau keuangan, atau pekerjaan, dan bisnis, dan juga kesehatan. Ada mungkin yang ingin mengurangi berat badan, ada yang mau hidup lebih sehat lagi, dan lain sebagainya. Apapun itu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh University of Scranton di... Pennsylvania di Amerika Serikat menyatakan bahwa hanya sekitar 8 persen orang yang berhasil untuk memenuhi resolusi tahunan mereka. Berarti 92 persen gagal memenuhi target mereka, meskipun mereka sudah berusaha. Saya bukan ingin mengecilkan semangat kalian, tetapi justru ingin menolong kalian agar kalian dapat memenuhi New Year Resolution kalian. Pertanyaannya, mengapa hanya 8 persen yang memenuhi target? Seorang penulis buku *Atomic Habits* bernama James Clear mengatakan, "You don't rise to the level of your goal, you fall to the level of your system." Saya ulangi sekali lagi, "You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Anda tidak naik ke tingkat sasaran Anda, tetapi Anda akan tetap tinggal di tingkat di mana sistem Anda berada. Sasaran tidak menentukan sukses, tetapi sistem yang menentukan keberhasilan. Berarti tidak cukup hanya mempunyai goal atau mempunyai target atau mempunyai visi saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan apakah kita mempunyai sistem atau dalam hal ini gaya hidup yang memang menunjang dalam usaha kita untuk mencapai target kita. Sebab, kalau kita tidak mempunyai gaya hidup yang menunjang apa yang kita mau capai, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam memenuhi resolusi tahunan kita. Perhatikan kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas sampai enam belas. Paulus katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah gaya hidup kita selama ini. Sebab gaya hidup itulah yang menyebabkan kalian ada sebagaimana kalian ada sekarang, artinya tanpa perubahan gaya hidup, maka hasil akhirnya pun tidak akan berubah banyak nantinya. Akibatnya, kita tidak akan mencapai apa yang kita mau, dan resolusi tahunan kita pasti akan gagal lagi. Gaya hidup ditentukan oleh bagaimana seseorang menyusun prioritas, dan prioritas disusun berdasarkan urutan apa yang kita anggap lebih penting, atau yang disebut dengan nilai atau value. Jadi, kita perlu menyusun ulang prioritas kehidupan kita berdasarkan apa yang lebih penting, dan lakukan dengan disiplin, maka perubahan gaya hidup pasti akan terjadi. Yang menyebabkan peluang kita untuk memenuhi resolusi tahunan akan menjadi lebih besar. Nah, bicara apa yang lebih penting di tahun ini, di JPCC kita mengambil tema besar "closer". Karena kami di tim penggembalaan merasa pentingnya untuk terus membantu kalian untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Firman-Nya, mendekat kepada rencananya, mendekat kepada Hadirat-Nya, nah, bukan semata-mata untuk mendapatkan berkatnya saja, namun supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan kita dan menemukan rencananya dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjadi saksi buat dunia di sekitar kita, sehingga melalui kita, dunia dapat mengenal Yesus Kristus, Tuhan. Dan selain menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kita juga sudah seharusnya menjadi lebih dekat dengan saudara-saudara seiman dalam komunitas, melalui proses yang namanya pemuritan. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam hati saya hari ini untuk dibagikan kepada saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk tahun yang baru yang kau berikan buat kami tahun 2023 ini kami masuki dalam hadirat Tuhan. Kami masuki dengan janji Tuhan. Bahwa di dalam engkau Tuhan, kami akan selalu dibawa dalam jalan kemenangan. Di dalam engkau Tuhan, kami bisa menanggung segala perkara. Dan itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan bukan hanya sekedar memberkati kami hari ini, tetapi juga mengubahkan cara berpikir kami. Berikan kepada kami pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami. Sehingga terjadi perubahan gaya hidup, transformasi terjadi. Sehingga kami dibawa dalam jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua baik yang mendengarkan maupun yang berbicara. Sehingga hari ini kami mendapatkan firman yang memerdekakan kami, yang memperlengkapi kami, yang menguatkan kami, yang menginsyafkan kami, dan bahkan yang menyembuhkan dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan semua yang percaya katakan, Amin. Mari kita mulai dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Sering kalau kita perhatikan ketika Yesus ditanya, dia tidak menjawab apa yang ditanyakan, tetapi dia balik bertanya. Dan kejadian ini adalah salah satu di antaranya. Ketika seorang ahli Taurat bertanya tentang apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus balik bertanya, "Apa yang kau baca di sana?" Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan, "How do you read it? Bagaimana kamu membacanya?" Yesus tahu bahwa tidak semua orang membaca hukum Taurat dari sudut pandang yang sama atau dari sudut pandang yang benar, karena pengertian seseorang tergantung dari lensa yang dia pakai ketika membaca. Lensa yang berbeda memberikan sudut pandang atau perspektif yang berbeda pula. Kalau lensanya negatif, maka dia memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang negatif. Kalau lensa yang dipakai positif, maka yang dia lihat adalah hal yang positif juga. Kalau dia memakai lensa yang gelap, maka dia akan memandang segala sesuatunya gelap. Dan demikian juga sebaliknya, kalau lensa yang dipakai terang, maka yang dilihat semuanya adalah terang. Pertanyaannya sekarang adalah lensa mana yang akan kalian pakai menghadapi tahun 2023 ini. Dari sanalah sudut pandang atau perspektif akan terbentuk. Nah, perspektif sangat penting karena menentukan apa dan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial seorang ibu membawa anaknya yang masih berumur satu tahun ke dokter untuk disuntik atau divaksin istilahnya. Dari sejak masuk ke ruangan dokter, raut muka anak ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak senang berada di situ. Seolah-olah dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi pada dia di situ. Dalam gendongan ibunya, dia terus melihat ke belakang, tidak mau melihat ke arah dokter. Kemudian, ketika dia diletakkan oleh ibunya di tempat periksa, langsung dia menangis dan meronta, seolah-olah tahu apa yang akan segera terjadi pada dirinya. Ibunya terpaksa memegangi anak ini dan menahan dia dengan kuat, sehingga dokter dapat dengan leluasa menyuntikkan vaksin ke tubuh anak ini. Nah, di mata sang anak. Mungkin dia bingung melihat kelakuan ibunya. Mengapa ibuku setiap hari yang setiap hari menyayangi aku, yang menggendong, yang memberi makan, yang melindungi, sekarang tiba-tiba berubah menjadi seorang ibu yang kejam? Bukannya menyelamatkan aku dari dokter yang jahat ini, tetapi malah membawa aku ke sana dan menahan ketika aku mencoba untuk meronta dan membiarkan aku disakiti dan disuntik. Ibuku bukannya marah kepada dokter, dia malah bilang terima kasih kemudian dan membayar dokter sejumlah uang padahal dia baru saja menyuntik dan menyakiti aku dan ibuku membuat janji untuk kembali lagi beberapa bulan ke depan namun kalau kita lihat dari sudut pandang sang ibu tentu dia memiliki sudut pandang yang berbeda semua yang dia lakukan adalah tindakan yang baik, karena ia mengerti bahwa anaknya perlu diberi vaksin supaya mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, sehingga di kemudian hari nantinya anaknya ini tidak mudah menjadi sakit. Bisa dibayangkan bagaimana kalau sang ibu tidak tegaan. Akibatnya, anaknya tidak pernah divaksin. Dan di kemudian hari menjadi sering sakit-sakitan, dan bisa dibayangkan apa perasaan si anak. Kalau ketika dia menjadi besar, dia tahu bahwa ini semua terjadi karena ibunya tidak pernah tega membawa dia ke dokter untuk divaksin. Sekali lagi, perspektif penting: cara pandang kita sangat menentukan tindakan kita. Saya sering katakan bahwa cara kita memandang sebuah masalah sering merupakan masalah yang sesungguhnya. The way we see a problem. Is the real problem? Pengetahuan anak kecil ini sangat terbatas, sehingga apa yang dia rasakan dan bagaimana dia memproses atau menganalisa keadaan hanya berdasarkan apa yang dia lihat pada saat itu saja. Sedangkan ibunya melihat bukan hanya saat itu saja, tetapi juga melihat apa yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi di hari depan. Yang membedakan antara anak ini dengan ibunya adalah tingkat kedewasaan. Itu sebabnya mengapa penting untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Bukan bertambah tua saja. Bertambah tua itu otomatis, tetapi bertambah dewasa merupakan sebuah keputusan. Tahun berubah, dan yang pasti kita bertambah tua. Tetapi apakah dengan bertambahnya tahun, kita menjadi dewasa juga? Belum tentu. Perhatikan firman Tuhan ini, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, ada yang harus kita tinggalkan kalau kita mau bertambah dewasa atau bertumbuh menjadi dewasa, yaitu sifat dan cara berpikir ke kanak-kanakan. Kalau tidak, maka sudut pandang kita tentang kehidupan akan sangat terbatas. Dan selalu berpusat pada diri sendiri, atau egois seperti seorang anak kecil yang hanya berpikir pada keuntungan sesaat saja, atau hanya berpikir pada saat itu saja, dan tidak memandang jauh ke depan. Nah, kalau ibu ini saja, sebagai orang tua, mengerti, memikirkan, dan tega bertindak untuk kebaikan masa depan anaknya, apalagi bapak kita di surga, dia adalah alfa dan omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari awal dan dia bisa melihat awal dari akhir. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 katakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kita tidak dipanggil ke dalam kehidupan yang tanpa penderitaan. Banyak orang Kristen begitu terbuai dengan pemberitaan-pemberitaan soal berkat, soal hidup yang berkelimpahan, sehingga mereka kebingungan kalau mereka bertemu dengan penderitaan dan kesukaran. Mereka berpikir dengan menerima Yesus dan menjadi anak Tuhan, hidup mereka bebas dari penderitaan dan kesukaran dan kalau mereka berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran mereka kemudian mempertanyakan atau meragukan kasih Tuhan. Saya mau kalian yang di JPCC tahu lebih baik daripada itu. Bahkan kita mengenal peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ini adalah realita kehidupan yang mengandung kebenaran. Dan menjadi anak-anak Tuhan tidak membebaskan kita dari realita ini. Seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller menuliskan dalam bukunya *Walking with God through Pain and Suffering*. Bahwa penderitaan adalah inti dari iman Kristen. Ini bukan hanya cara Kristus dalam menebus kita, umat manusia, yaitu melalui penderitaan, tetapi itu adalah salah satu cara utama kita menjadi seperti Dia dan mengalami penebusannya. Ini juga berarti bahwa penderitaan kita, meskipun menyakitkan, namun penderitaan itu penuh dengan tujuan dan kegunaan. Demikian dikatakan oleh Tim Keller. Mari kita membuka Kitab Lukas, pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Di sini Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tapi Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Yesus memperingatkan Simon dan semua murid yang lain akan apa yang akan terjadi kepada mereka. Bahwa Iblis menuntut untuk menampi mereka. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, "Saya juga sempat bertanya pada saat saya membaca Firman Tuhan ini, mengapa Yesus tidak melarang saja? Iblis, mengapa Iblis tidak diusir saja?" kan jauh lebih baik daripada iblis dibiarkan untuk menampi murid-muridnya. Apakah kalian pernah melihat orang menampi gandum atau beras? Gandum atau beras yang ada di penampian Dilempar ke atas, kemudian jatuh ke penampian, terus diayak, dan kemudian dilemparkan lagi ke atas. Dan kejadian ini dilakukan berkali-kali, dan setiap kali beras jatuh kembali ke penampian, jumlahnya berkurang karena yang kotor atau yang jelek terlempar keluar, dan yang baiklah yang tetap ada di penampian. Itulah tujuan utama dari sebuah penampian. Tujuannya baik, karena setelah penampian selesai, setelah proses penampian itu selesai, beras siap untuk dipakai karena sudah dipisahkan dari yang kotor. Dan juga beras ini menjadi atau gandum ini menjadi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pertanyaan saya tentang penampian sudah terjawab dengan sendirinya. Kenapa Yesus membiarkan ini terjadi kepada murid-muridnya? Apalagi kalau kita ingat bahwa dalam Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya yang dituntut iblis di sini bukan hanya Simon saja tetapi semua murid-murid. Karena dalam bahasa aslinya kata kamu di ayat 31 itu jamak Sedangkan pada waktu Yesus katakan apabila engkau sudah insyaf. Nah, di sini yang dimaksud hanya Simon karena yang dipakai adalah bentuk tunggal. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dalam hal ini. Mari saya bacakan buat kalian dikatakan begini, Simon Simon dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepada aku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Yesus seolah-olah membiarkan masa penampian ini karena dia yakin dan percaya bahwa Simon akan melewati masa penampian ini. Itu sebabnya dia katakan, apabila engkau sudah insyaf. Dia tidak bilang mudah-mudahan kau insyaf. Tetapi dia yakin apabila engkau sudah insyaf dia katakan. Nah mengapa Yesus begitu yakin Simon dapat melewati masa penampian ini? Bukan karena Simon hebat, bukan karena kekuatannya yang luar biasa. Tetapi karena Yesus mengatakan aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Puji Tuhan kita punya juru selamat. Kita punya Tuhan yang mau berdoa senantiasa untuk kita. Yesus tidak tinggal diam. Dia sudah berdoa supaya iman murid-muridnya tidak kandas. Dan doa Yesus pastilah didengar dan dijawab oleh Bapaknya. Simon sudah diperlengkapi untuk menang. Mata Yesus bahkan sudah bisa melihat Simon melewati masa penampian tersebut dan keluar sebagai pemenang dan Yesus mau setelah Simon menang. Simon kemudian menguatkan murid-murid yang lain. Jadi kita juga boleh yakin kalau Yesus juga bersyafaat untuk kita agar kita dapat melewati tahun 2023 ini dengan kemenangan. Karena Alkitab katakan dia adalah pengantara kita. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25 katakan, tetapi Yesus hidup selamanya. Jadi sebagai imam agung dia tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepadanya melalui Dia, karena selamanya Dia hidup dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Berikutnya, selain lensa, posisi di mana kita berdiri juga penting untuk mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang tepat. Kita mengenal istilah "backlight". Artinya, kalau kita mau mengambil foto, sebuah objek, gambarnya tidak akan terlihat jelas kalau posisi kita berhadapan dengan cahaya. Namun, kalau kita pindah posisi dan sekarang cahaya ada di belakang kita, maka objek yang akan kita ambil akan menjadi sangat jelas. Demikian juga, kita perlu positioning yang benar. Backing kita bukan kekuatan manusia. Bukan harta kekayaan, bukan kekuasaan, namun yang menjadi backing kita adalah terang firman Tuhan dalam menghadapi tahun 2023 ini. Meskipun banyak orang yang memprediksikan hal-hal yang kurang baik, ada yang memprediksikan terjadinya resesi ekonomi, bahwa ini tahun politik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai lensa yang positif, lensa yang terang, dan positioning kita yang juga benar, maka kita dapat melihat dengan terang apa yang ada di depan kita sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan dengan tepat yang memimpin kita kepada kemenangan di dalam nama Yesus. Kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai 36 katakan, "Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu." Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memimpin, memberikan kekuatan, menghibur dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam perjalanan iman kita menuju kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Kiranya tahun 2023 ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan rencana Tuhan. Mengenapinya dalam kehidupan kita. Dan semakin dekat juga dengan yang Tuhan cintai. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.